Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mengenalmu lebih dalam, oh Yesusku. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk
Shalom warga kerajaan, selamat malam, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali malam hari ini dalam ibadah tengah minggu. Senang sekali saya dapat membagikan firman Tuhan buat saudara malam hari ini. Sekalipun kita beribadah secara online dari rumah kita masing-masing, tapi saya yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan kita tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Sebelum kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan kasih setiamu yang menjaga kami, menopang kami, sehingga kami boleh ada sampai malam hari ini. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami untuk kami ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, berbicara bagi setiap kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami. Kami percaya bahwa firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu tidak berubah, tapi firman-Mu terus mengubahkan kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, di bulan ini kita sedang berbicara tentang love one another, atau saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, saudara, saya tahu bahwa kita sudah banyak sekali mendengarkan firman Tuhan tentang ini. Saya sendiri secara pribadi mulai dari awal bulan sampai hari ini terus membagikan tentang tema yang sama buat saudara. Tapi hari ini saya akan membagikan sesuatu yang ya simple bagi kita. Dan mungkin ini baik untuk kita renungkan bersama-sama. Juga untuk kita lihat diri kita sendiri bagaimana kita sedang menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia hari ini. Saudara, dalam Injil Matius pasal yang ke-24, kalau kita lihat di sana, Yesus berbicara tentang akhir zaman. Ya, memang sebenarnya judul perikopnya adalah permulaan dari penderitaan. Yesus sedang berbicara tentang bagaimana penganiayaan yang akan terjadi terhadap orang percaya. Dan kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus ini juga benar-benar tergenapi ketika pada saat itu kekristenan atau ketika Injil mulai diberitakan di dalam Yerusalem. Nah, kita tahu ada beberapa martir-martir yang cukup terkenal. Ada Stefanus, dan kita tahu ada orang-orang yang dibangkitkan Tuhan dari orang-orang Yahudi yang pada akhirnya menjadi penginjil, menjadi pemimpin gereja yang luar biasa. Seperti Rasul Paulus, kemudian juga ada Yakobus, saudara dari Yesus Kristus sendiri. Dan ya, kita tahu bahwa memang penganiayaan atau penderitaan yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius pasal yang ke-24 itu benar-benar terjadi. Tapi kalau kita melihat lebih jauh sebenarnya, apa yang disampaikan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-24 tentang permulaan penderitaan juga berbicara tentang keadaan di akhir zaman pada saat ini. Nah, kita tidak akan baca secara keseluruhan perikop ini, kita hanya akan melihat beberapa ayat dan kita akan fokus pada beberapa poin di situ yang saya rasa penting untuk kita renungkan bersama-sama di zaman akhir ini. Ya, baik kita terhadap orang lain maupun kita melihat diri kita sendiri bagaimana kita sedang menghadapi kehidupan, kita sedang menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Mari kita lihat bersama-sama mulai dari ayat yang ke-11. Matius pasal yang ke-24 dikatakan seperti ini. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, perhatikan bahwa Yesus memberikan satu gambaran tentang keadaan di akhir zaman yang itu yang cukup jelas, yaitu bahwa pada akhir zaman akan ada banyak pengajaran-pengajaran yang palsu atau nabi-nabi yang palsu. Nah, saudara, saya beberapa kali dari mimbar berbicara tentang hal ini buat saudara, bahwa sekarang kalau kita melihat di sosial media, saudara bisa buka YouTube, saudara bisa buka Instagram, ada banyak sekali saudara berkeliaran di mana-mana pengajaran tentang, ya, kita mungkin bisa melihat itu sebagai sesuatu yang baik, tapi kalau kita mau menilai itu sebagai sebuah kebenaran firman Tuhan, kita perlu untuk belajar dan menggali lebih jauh. Karena saudara, hari-hari ini ada banyak sekali pengajaran yang menyesatkan orang percaya. Mulai dari tentang keselamatan, mulai tentang ketuhanan Yesus, itu semua sedang diangkat hari-hari ini. Dan memang saudara, semua itu perlu terjadi supaya kita bisa benar-benar melihat apakah selama kita ikut Tuhan,
Mungkin kita sudah jadi orang percaya bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Apakah pengetahuan kita, pengenalan kita akan kebenaran itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan? Apakah itu sudah sesuai dengan Alkitab yang kita baca setiap hari? Atau kita hanya dituntun oleh perasaan-perasaan kita? Saudara, kalau saya memperhatikan, dan ya mungkin saudara juga memperhatikan, banyak kali satu pengajaran yang baru muncul itu lahir dari pengalaman seorang semata. Jadi ada seorang hamba Tuhan yang mungkin cukup terkenal, pengikutnya lumayan banyak, cukup banyak, mengalami sesuatu dengan Tuhan, kemudian pengalamannya itu dijadikan doktrin dan diajarkan kepada semua orang, dan dijadikan sebuah sesuatu yang seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Tapi sebenarnya kalau kita mau cek di dalam Alkitab, saudara, belum tentu pengalaman kita, ya, pengalaman kita bisa kita jadikan sesuatu yang kita ajarkan atau dijadikan doktrin buat jemaat, apalagi untuk orang Kristen secara keseluruhan. Saudara, apapun yang kita terima di dalam doa, apapun yang kita terima di dalam perenungan-perenungan pribadi kita, ya, mari kita kembalikan kepada Alkitab. Mari kita lihat kembali dalam Alkitab. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah itu sesuai dengan yang Tuhan ajarkan? Apakah itu sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip kekristenan yang kita ketahui selama ini? Kalau tidak, saudara, ya berarti itu bisa saja perasaan kita. Atau mungkin itu adalah satu kejadian yang memang Tuhan hanya mau berbicara untuk kita dalam case-case tertentu. Nah, saudara, hari-hari ini saya mendorong setiap kita, mari kita giat dalam belajar firman Tuhan. Saudara bisa mulai mengikuti pembelajaran-pembelajaran Alkitab. Secara khusus, saudara, di gereja kita, saudara bisa mengikuti pembicara-pembicara yang ada di gereja kita. Ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dengan pengajaran yang dalam akan firman Tuhan. Pengajaran yang mengajar, yang mendorong kita untuk kita semakin mengenal siapa Tuhan itu, semakin dalam di dalam iman percaya kita. Ada Bapak Pendeta Timotius Arifin, ada Bapak Pendeta Roni Daud Simeon, ada Bapak Pendeta Daniel Yanuar, ada Bapak Pendeta Jonathan Patiasina, dan ada banyak pembicara-pembicara hebat lain dari kalangan Gereja Rock sendiri yang saudara ini akan menolong kita untuk kita bisa mengenal siapa Tuhan yang selama ini kita sembah dan kepadanya kita beribadah. Saudara, kita perlu untuk belajar. Sampai hari ini saya sendiri pun masih terus belajar untuk kita bisa melihat firman Tuhan, mengenal siapa dia, dan kita tidak tersesat di akhir zaman ini, saudara. Karena memang betul ada banyak sekali nabi-nabi palsu yang keluar hari-hari ini. Dan itu ya sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan, bahwa pada akhir zaman nanti ada banyak nabi-nabi palsu yang memulai untuk menjatuhkan banyak orang percaya. Saudara, sangat disayangkan kalau kita sudah membangun kehidupan kita bertahun-tahun, namun pada akhirnya kita terjebak pada pengajaran-pengajaran yang palsu. Oleh sebab itu saya mendorong setiap kita warga kerajaan, mari kita berikan waktu kita untuk kita belajar, saudara. 5 menit, 15 menit setiap hari, mari berikan waktu kita untuk belajar. Dan minta Roh Kudus sebagai guru yang agung, sebagai guru setiap kita, untuk dia memberikan kita pengertian-pengertian yang baru. Saudara, beberapa kali saya sampaikan buat kita bahwa Roh Kudus itulah yang menjadi penuntun kita. Kita boleh dengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan, kita boleh baca banyak sekali buku-buku rohani, tapi kalau kita tidak pernah baca Alkitab dan kita tidak pernah minta Roh Kudus mengajar kita, saya takut kita akan tersesat dalam apa yang sedang kita pelajari. Sebab itu kita perlu peran Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, peran Roh Kudus juga memampukan kita untuk kita bisa tetap bertahan di tengah-tengah dunia yang mulai kehilangan kasih, atau dalam bahasa yang Yesus gunakan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12 dikatakan begini, dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan. Saudara, kedurhakaan itu maksudnya semakin banyak orang yang keras kepala, semakin banyak orang yang mementingkan diri sendiri, semakin banyak orang yang tidak mau menerima satu dengan yang lainnya. Semakin banyak orang yang berusaha untuk menjadi independen, tidak mau tergantung satu dengan yang lainnya. Ya, merasa dirinya paling benar, lebih baik saya sendiri. Ya, saya nggak mau join dengan yang lain. Oke, saya ke gereja, tapi saya nggak mau terlalu aktif. Pokoknya saya punya kehidupan sendiri. Saudara,
ada satu spirit yang sedang bekerja di dunia hari ini, yaitu the independency. Independency ini adalah ada satu pemahaman yang mengajarkan seperti ini. Kita itu mampu dengan kekuatan kita sendiri. Kita ini bisa dengan kemampuan kita sendiri. Saudara pernah dengar the New Age movement? Ya, kita berkuasa atas diri kita sendiri. Kalau kita bilang kita bisa, kalau kita berpikir kita mampu, maka kita mampu. Jadi kemampuan kita, keberhasilan kita tidak ditentukan oleh orang lain. Pengajaran ini kedengarannya betul, saudara. Kedengarannya baik. Tapi kalau kita mau lihat dengan lebih cermat lagi, kita mau lebih kritis lagi, maka kita akan mendapati begini, bahwa Tuhan itu menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Kita memerlukan satu dengan yang lainnya. Kita perlu yang namanya pemimpin. Kita perlu yang namanya penuntun. Dalam hal ini berbicara tentang gereja. Kita perlu gereja sebagai wadah untuk menuntun kita. Kita perlu pemimpin-pemimpin rohani. Kita butuh gembala jemaat. Kita butuh ketua komsel. Kita butuh pembina-pembina untuk menolong kita supaya kita bisa menemukan potensi yang maksimal dari kehidupan kita di dalam Kristus. Nah, ini yang perlu untuk kita lihat, bahwa di dunia sekarang, saudara, jangan heran kalau ada orang yang sangat-sangat mengandalkan independensi. Oke, saya tidak tergantung kepada orang lain, sehingga saya juga nggak perlu menolong orang lain. Saya juga nggak perlu untuk kepo terhadap kehidupan orang lain. Ya, kita nggak perlu kepo terhadap kehidupan orang lain, tapi bukan berarti kita menjadi dingin terhadap orang lain. Nah, firman Tuhan berkata, karena semakin bertambahnya kedurhakaan, ada banyak orang yang mulai tidak bisa diatur, ada mulai banyak orang yang mementingkan diri sendiri, sehingga banyak orang yang akhirnya kasihnya menjadi dingin. Nah, ini penting untuk kita renungkan. Ada dari dua sisi, saudara. Yang pertama, kita melihat orang lain yang sudah kehilangan kemauan untuk mengasihi. Mungkin karena kecewa, mungkin karena pernah disakiti di dalam komunitas, mungkin karena pernah ditolak di dalam komunitas. Bagaimana cara kita menghadapi mereka? Tidak ada cara lain selain dari terus menunjukkan kasih kepada mereka. Terus menunjukkan kasih kepada mereka. Karena pada akhirnya, saudara, kasih itu tidak mungkin kalah. Kalau kita mengasihi dengan sungguh, kalau kita mengasihi dengan konsisten, kita sedang menceritakan Tuhan buat mereka. Saudara, seringkali banyak sekali saya melihat orang-orang itu berusaha untuk menunjukkan kasih dari apa yang mereka tidak punya. Ya, menunjukkan kasih dari apa yang mereka nggak punya itu maksudnya begini. Kita tidak perlu berusaha untuk mengasihi orang lain lebih daripada apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Yang paling sederhana adalah lakukanlah kepada orang lain seperti apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Saya kasih contoh begini. Saya ini seorang yang berdosa luar biasa di masa lalu. Saya ini orang yang sangat-sangat punya dendam terhadap masa lalu. Saya adalah orang yang sangat tertolak. Saya sendiri menolak diri saya sendiri kalau saya melihat kehidupan saya yang lama. Tapi karena Tuhan menerima saya apa adanya, karena Tuhan mengasihi, mencintai, memulihkan saya, sehingga hari ini saya nggak perlu susah-susah untuk bagaimana caranya mengasihi orang lain. Cukup dengan menerima orang lain, cukup dengan mengasihi mereka, membagikan apa yang sudah saya terima dari Tuhan. Saya berdosa, diampuni, dilayakkan, dimampukan. Kenapa saya tidak bisa mengasihi orang lain, menerima mereka, dan membagikan apa yang memperlakukan mereka seperti Tuhan memperlakukan saya? Itu jauh lebih mudah daripada kita harus berpura-pura menjadi seperti orang lain, mengasihi orang lain. Nah, saudara, yang Tuhan mau adalah begini, ketika kita sudah menerima dari Tuhan, Tuhan mau seperti yang kita terima, at least seperti yang kita terima, kita bagi kepada orang lain. Itu yang terbaik, saudara. Kalau kita dulunya adalah orang yang suka nyembah berhala, kalau kita dulu orang yang malasnya luar biasa, tapi kita diubahkan oleh Tuhan dalam anugerahnya, bagaimana caranya kita mengasihi orang lain? Ya, kita datang kepada mereka seperti Tuhan datang kepada kita. Kita sabar kepada mereka seperti Tuhan sabar dengan pemberontakan dan ngawurnya kita di masa lalu. Itu adalah hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan bagi orang lain. Dan itu jauh lebih berdampak. Karena apa? Karena itu original, apa yang kita terima, kita bagi buat mereka. Saya pernah sampaikan bahwa kita tidak mungkin membagikan sesuatu kepada orang lain apa yang kita belum punya.
Saya nggak mungkin bilang hari Minggu nanti, Bapak Ibu Saudara, saya akan bagikan pada semua jemaat satu orang satu unit mobil baru. Ya saya aja nggak punya, gimana saya mau bagi buat orang lain. Tapi saya bisa bilang kepada semua jemaat, Bapak Ibu Saudara, saya mengasihi saudara dengan kasih yang tidak terbatas, dengan kasih seperti Tuhan mengasihi saya. Saya akan mampu melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikannya buat saya, dan saya bisa bagikan buat semua jemaat yang ada. Nah itu yang Tuhan mau. Jadi sisi yang pertama, kita melihat orang lain yang sudah menjadi dingin kasihnya karena kecewa. Bagaimana cara kita menghadapi mereka? Ya, bagikanlah apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Tapi ada sisi yang kedua. Mungkin kita menjadi orang yang sudah kecewa. Kita adalah orang yang sudah menjadi dingin karena kita terlalu sering berhadapan dengan kedurhakaan. Lalu bagaimana caranya kita keluar dari situasi itu? Mungkin waktu saudara mendengar ini, saudara berkata bahwa, iya Pak, memang saya udah males lah Pak, ya saya udah bodo amat, terserah mau berubah nggak berubah, kamu mau jadi nggak jadi, terserah kamu. Tapi saudara, saya ingin kasih tahu buat saudara begini, sebagaimana Tuhan sabar di tengah-tengah kedinginan hati kita, sebagaimana Tuhan sabar di tengah-tengah hati kita yang enggan untuk mengasihi orang lain, kesabaran Tuhan itu untuk membawa kita supaya kita mengerti bahwa setiap kali ada hari yang baru, Tuhan mau kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Tuhan mau kita supaya kita terus membagikan kasih buat orang lain. Kenapa? Karena sepasti Tuhan ada, demikianlah kasihnya pasti ada bagi saudara. Mungkin kita hari ini ada dalam keadaan yang lemah dan kita mulai menjadi dingin. Biarlah kasihnya kembali menyadarkan kita. Kasihnya kembali membuat kita bergairah untuk kita mengasihi orang lain. Bagaimana caranya? Ya, dengan merenungkan betapa kita ini sebenarnya sudah dikasihi dengan luar biasa. Betapa kita ini sebenarnya sudah menerima yang lebih besar dari apa yang menyakiti hati kita. Kita ini sudah menerima lebih luar biasa daripada apa yang sudah menggores hati kita. Demikianlah Tuhan mau supaya kita juga bisa untuk membagikan apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, dengan satu tujuan dari dua sisi ini kita lihat. Tapi ada satu tujuan akhir yang Tuhan mau terjadi dari kehidupan yang saling mengasihi. Yaitu supaya melalui kehidupan orang percaya yang saling mengasihi, Injil kerajaan diberitakan sampai ke seluruh bumi. Saudara, di ayat yang terakhir, di ayat yang 13 dikatakan begini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan sini berarti orang yang terus mengasihi. Orang yang tidak menjadi dingin karena banyaknya kedurhakaan. Orang yang tetap membagikan apa yang sudah dia terima dari Tuhan. Sekalipun dia pernah mengalami tergores atau terluka. Karena saudara, selama kita masih tinggal di dalam planet yang namanya bumi ini, jangan pernah mimpi kita tidak akan pernah, kita tidak mengalami goresan. Jangan bermimpi kita tidak mengalami yang namanya persoalan di dalam satu komunitas. Pasti akan ada. Tapi selama itu juga, selama kita masih tinggal di bumi ini juga, kasih Allah yang besar itu mampu memulihkan kehidupan saya dan saudara. Untuk apa? Untuk supaya Tuhan bisa pakai kehidupan kita menjadi pemberita Injil, supaya Injil kerajaan Allah bisa diberitakan sampai ke seluruh bumi. Wow. Tuhan mau supaya kita menjadi pembawa berita Injil. Berita Injil kerajaan Allah, bahwa Yesus Kristuslah Raja, memerintah atas kehidupan kita, memerintah atas seluruh bumi. Dia yang berkuasa, yang berdaulat dalam segala sesuatu. Dia yang memakai kehidupan kita yang lemah ini, supaya dalam kelemahan kita, anugerahnya itu menjadi sempurna berkarya di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menguatkan setiap kita. Saya mendorong kita, saudara. Mari kita berikan waktu kita untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berikan, ya saudara, simple aja, yang sederhana-sederhana aja. Saudara bisa searching di Google, di YouTube itu ada yang namanya Rock Ministry TV. Saudara bisa mengikuti banyak renungan di situ. Saudara juga bisa lihat di YouTube channel gereja kita ini, ada banyak renungan yang bisa kita nikmati setiap hari, setiap pagi saya menyiapkan renungan buat kita. Nah, saudara bisa belajar dari apa yang sudah dipersiapkan oleh para hamba-hamba Tuhan di kalangan gereja kita sendiri.
di kalangan rock ministry, saudara. Nah, saudara, kita juga perlu untuk melihat bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Apakah kita sedang menjadi orang-orang yang mengalami kasih yang dingin, atau kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang sedang mengalami kasih yang dingin. Biarlah kita mendapatkan sesuatu malam hari ini, dan kita kembali bergairah untuk mengasihi. Karena Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi pemberita Injil, membawa Injil Kerajaan Allah ini sampai ke seluruh bumi. Puji nama Tuhan, saya ajak setiap kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini, kami bersyukur buat firman-Mu, menguatkan setiap kami, membangkitkan gairah kami. Dan Bapa, biarlah apa yang kami dengarkan malam hari ini menggugah hati kami, sehingga kami kembali Tuhan bergairah untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Sekalipun ada banyak kedurhakaan, sekalipun ada banyak goresan dalam hati kami, tapi kami mau malam hari ini hidup kami diubahkan, dipulihkan oleh firman-Mu, sehingga kami dipakai Tuhan melalui kehidupan kami yang lemah ini Tuhan. Roh Kudus yang berkarya di dalam kami, bekerja maksimal, pakai kehidupan kami untuk menjadi pemberita Injil. Apa yang sudah kami terima dari Engkau, kami bagikan kepada orang lain, supaya orang mengenal Engkau, mereka melihat Engkau, menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, berkat-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, sampai berjumpa di breakfast besok pagi. Dan di hari Sabtu, saya mengajak setiap kita untuk mengikuti ibadah doa fajar pukul 5.30 secara live melalui YouTube channel gereja ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.